Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera bagi pihak Guru Setia Majlis Universiti Kebangsaan Malaysia. Mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin ke Majlis Bicara Persada ke-57 di bawah tajuk Kesatuan Ummah, Cabaran dan Harapan, bersama tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Abdul Somad. Saya dimaklumkan Al-Fadhil Ustaz sedang bertolak daripada Putrajaya bersama dengan moderator kita, Dato' Dr. Izra Arif. Kita doakan bersama untuk kedua-duanya bersama delegasi Al-Fadhil Ustaz selamat tiba ke teratak kita, ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada semua hadirin atas kesudian hadir dalam Majlis Bicara Persada pada hari ini. Untuk makluman semua, Bicara Persada ke-57 pada petang ini akan diadakan bukan sahaja bertempat di Persada Chancellery, malah ada dua lagi tempat yang akan diadakan siaran streaming live FB secara langsung, iaitu satu di bilik Kuratorial Museum UKM di Aras 2, dan juga satu lagi di bilik Senat Aras 5 Jabatan Pendaftar. Kalau terlalu penuh di sesak di Persada Chancellery, dipersilakan hadirin untuk memenuhkan ruangan di bilik Kuratorial Museum UKM dan juga bilik Senat UKM. Sambil-sambil itu, seperti biasa, dalam kita menghormati perjalanan majlis kita pada petang ini, kita letakkan bersama mod telefon bimbit kita dalam mod senyap, dan juga untuk memajukan sebarang soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, mohon kerjasama hadirin untuk akan ada edaran kertas soalan yang akan diedarkan oleh Urusetia daripada Fakulti Pengajian Islam UKM kepada hadirin, dan boleh dicatat nama daripada agensi mana dan dimajukan kepada Urusetia untuk diserahkan kepada moderator majlis kita, Profesor Maria Dato' Dr. Izha. Dan juga saya rasa dari sudut tertib majlis kita pada petang ini, alhamdulillah, Muslimin berada di sebelah kiri, di sebelah kanan, manakala Muslimat berada di sebelah kiri Persada Chancellery. Dan juga saya rasa yang lain, kita menghormati majlis seperti biasa, dan sama-sama kita doakan perjalanan Majlis Bicara Persada ke-57. Dan insyaAllah Al-Fadhil Ustaz akan tiba sebentar lagi, dan beliau akan terus dibawa ke boarding room untuk berjumpa dengan beberapa kepimpinan universiti. Sama-sama kita doakan dan kita nantikan bersama Bicara Persada ke-57 di bawah tajuk Kesatuan Ummah, Cabaran dan Harapan. Terima kasih.
Thank you.
الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan penuh rendah diri kami menadah tangan kepadamu, memohon keampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ampunilah juga kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, serta seluruh mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya hayya qayyum ya zal jalali wal ikram. Jadikanlah perhimpunan serta majlis kami ini mendapat rahmat dan keberkatan darimu. Kurniakanlah kekuatan dan kesehatan yang baik kepada tokoh dan tuan guru kami yang kami dambakan ilmunya, Dr. Haji Abdul Samad, agar dapat terus mencurahkan ilmunya kepada seluruh umat Islam. Jadikanlah segala aktiviti dan kegiatan kami ini mampu mengeratkan lagi hubungan ukhuwah sesama kami, mengukuhkan lagi hubungan bersama atas dasar kebaikan dan ketakwaan kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu juga ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, anak yang saleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesehatan yang berterusan, serta keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat dengan rahmat-Mu Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Hadirin sekalian, universiti yang kita sayangi ini bangga dan megah berdiri sejak penubuhannya pada 18 Mei 1970. Kini detik 18 Mei 2020 bakal menyaksikan universiti kebangsaan ini, universiti yang dibina atas perjuangan rakyat, akan menyambut usia jubli emasnya. Begitu juga dengan pentas ini, telah menyaksikan 56 bicara persada mengupas pelbagai isu negara. Antara tokoh yang pernah berbicara di sini yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, beberapa barisan Menteri Kabinet Negara, Ketua Polis Negara, kepimpinan perwakilan-perwakilan NGO negara, barisan ahli akademik terkemuka Universiti Negara, serta beberapa panelis daripada luar negara. Justru dalam universiti ini melangkah ke usia jubli emasnya, hari ini dan detik ini akan menyaksikan seorang tokoh agama yang dihormati di Persada Nusantara dalam bicara persada ke-57. Apa kata Universiti Kebangsaan? Kita berikan tepukan buat Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Abdul Samad. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz kerana sudi bersama kami dan selamat datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia, Al-Fadhil. Hadirin sekalian, apa kata kita sandar seketika? Apakah intipati yang akan disentuh dan akan diketengahkan oleh Al-Fadhil Ustaz bersama kita pada hari ini? Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan moderator kita bagi bicara persada ke-57, tidak asing orangnya dengan kita, selalu kita lihat di kaca-kaca televisyen, tidak lain dan tidak bukan bersama kita, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif, untuk meneruskan majlis di bawah kupasan tajuk bicara persada ke-57, Kesatuan Ummah, Cabaran dan Harapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dato' Dr. Izhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Pertama sekali terima kasih kepada pengurusi majlis, Tan Sri Profesor, Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk Datuk, para profesor, para pensyarah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya melihat satu gelombang luar biasa pada tengah hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir dalam bicara persada UKM 2020. Tuan-tuan dan puan, saya tidak mahu panjangkan bicara. Cuma sebelum kita menyerahkan mikrofon ini kepada yang berbahagia, Dr. Abdul Samad atau lebih dikenali di Nusantara, Ustaz Datuk Seri Ulama Setia Negara Dr. Abdul Samad yang berasal daripada Asahan, Sumatera Utara, ya. Ya, alhamdulillah. Lahirnya rahsia. Beliau tua daripada saya 2 tahun saja. Kenapa berubah, ya? Pendidikan awalnya sudah pasti di Indonesia, kemudian bachelor ataupun sarjana muda daripada UCL Al-Azhar dalam bidang tafsir dan hadis. Kemudian menarik di sini, ya. Masternya sama batch dengan saya. 2003 sampai 2004. Di mana tu Fakulti Pengajian Islam UKM? Alumni UKM, alhamdulillah. Tapi tak sempat habis. Kerana kalau kita kaji Profesor Dr. Abdul Samad ini, dia suka belajar. Jadi dapat tawaran belajar di Morocco dalam hadis. Ya. Dan alhamdulillah 2004 sampai 2007 tamat pelajaran di Darul Hadis Al-Hasaniyah Morocco. Kemudian sambung lagi belajar. Tidak cukup sekadar itu, PhD dalam bidang hadis UNI Islam Ummu Darman Sudan. Baru saja dapat baru-baru ini, alhamdulillah, dengan takdir dalam bahasa Arab mumtaz. Ini kalau kami nama belajar itu dipanggil golongan Mu'an Anun Ka'an Sahih Din Ankar. Jenis baca an, baru sampai pada hadis Nabi. Hebat. Jawatannya mantan pensyarah tafsir dan hadis di UCL Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Dan sekarang menjawat sebagai Profesor Pelawat 2020 hingga 2021 di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei. Anugerah yang diterima pada tahun 2019, Tokoh Dai Nusantara daripada Kerajaan Negeri Kelantan. Dan yang kedua, yang terbaru juga pada lebih awal daripada itu, 2018, Datuk Seri Ulama Negara daripada Lembaga Adat Melayu Riau, Sumatera, Indonesia. Jadi Ustaz, saya pasti tak mau panjang-panjang kerana ini majlis Ustaz sebenarnya. Saya tumpang saja. Jadi Ustaz, saya dengan rendah diri menyerahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan sepatah dua kata tazkirah kepada kami agar kita sama-sama menjadi manusia yang hebat di dunia, hebat di akhirat, khususnya dalam kesatuan ummah, cabaran dan apa yang perlu kita lakukan di negara kita, Malaysia, Indonesia, khususnya di Nusantara. Saya serahkan kepada Ustaz, sama ada Ustaz nak duduk pun boleh, berdiri pun boleh. Tapi sebenarnya kalau di sana, mereka tak nampak Ustaz ini. Dia nampak pakai TV. Jadi bagaimana, mau berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Ya, ramai kata berdiri. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Mohon kalau di sini Ustaz, kita memang sediakan untuk Ustaz. Di situ pun boleh Ustaz. Oh, Ustaz pilih merah gitu ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Moderator kita Profesor Madya Datuk Dr. Izhar yang sudah memberikan kesempatan. Tan Sri
Profesor, datuk-datuk, datin-datin, para pensyarah, para penuntut, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Universiti Kebangsaan Malaysia hari ini tidak merasa sebagai tamu, tapi saya merasa sebagai seorang yang balik ke rumah yang sudah lama pergi. Dulu saya di sini sebagai penuntut tahun 2003 hingga 2004. Saya bila ditanya orang, awak duduk di mana? Di dekat penjara Kajang, Sungai Jeluk. Perjalanan panjang itu rupanya setelah 17 tahun saya hitung kira, barulah saya sadar rupanya sudah tua juga. Tadi sengaja profesor tak menyebut tahun lahir saya, begitu rupanya dia menjaga hati orang tua. Insyaallah tabarakallah. Saya tidaklah menggurui profesor-profesor, pensyarah-pensyarah. Saya tetaplah menjadi seorang penuntut. Sampai mati saya tetap menjadi penuntut mahasiswa di UKM. Sebab saya tak pernah selesai. Saya hanyalah seorang penuntut yang pernah membaca, pernah mendengar, kemudian balik lagi kemari dan menceritakan tentang apa yang pernah saya baca dan apa yang pernah saya dengar. Saya diberikan tajuk. Tajuk saya yang diberikan adalah Kesatuan Ummah, Cabaran dan Harapan. Dulu orang begitu bergembira ketika Islam sampai ke Jepun, sebab mereka yang tak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Allah. Tapi begitu umat Islam, para dai, ulama sampai ke Jepun, awal-awalnya mereka senang masuk Islam, bersih, berwudu, mandi. Tapi kemudian mereka confused, mereka bingung. Hari ini imam maju, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Esok imam maju, Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama Jepunnya pun bertanya, kenapa yang satu Bismillah ni silent? Kenapa yang satu Bismillah ni berbunyi? Lalu kemudian kebetulan yang mengatakan Bismillah berbunyi, rupanya dia ustaz dari Asia Tenggara. Dia katakan kamilah yang betul, yang tak berbunyi itu sesat dan salah. Kemudian yang tak berbunyi pula rupanya mereka yang datang daripada Pakistan, India, Bangladesh. Mereka mengatakan yang betul itu adalah kami, karena kamilah yang paling tua. Mazhab kami mazhab Hanafi, Sirajul Ummah. Ketika imam kami meninggal dunia tahun 150 di Kufah, imam mereka Syafi'i baru saja lahir, belum pandai membaca kitab di Palestine. Jadi sebenarnya akhirnya orang Jepun ini pun berpikir lama. Kami ini ingin mencari Tuhan, kami ini ingin mencari kedamaian, kami ini ingin mencari pencerahan. Tapi akhirnya kami sendiri bingung, yang satu berbunyi, yang satu tidak. Yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya betul apa yang dikatakan salah seorang ulama Mesir, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tersekat terdiri bukan karena orang kafir, tapi karena orang Islam itu sendiri yang membuat ajaran Islam. Baru satu pembahasan masalah basmalah, belum lagi masalah sayyidina, belum lagi masalah ar-Rahman alal arsyustawa, belum lagi masalah khilafiyah-khilafiyah. Oleh sebab itu ingin dibawa kemana umat ini, maka tajuk ini amat sangat berat. Saya ingin diberikan kesempatan Ustaz Abdul Somad 30 saat berbicara, 30 saat soal jawab. Membahas kesatuan umat dalam 30 saat, bahasa Arabnya mustahil. Oleh sebab itu Abdul Somad Al-Fakir, fakir ilmu, fakir amal, hanya dapat bercerita bahwa sesungguhnya khazanah kekayaan fuqaha, para ahli fikih itu sebenarnya kalau difahami dengan baik, dia bukanlah untuk membelah, memperpecah belah, membuat umat ini menjadi terbagi banyak, tapi sebenarnya dia menjadi kekayaan yang luar biasa. Ambil contoh ketika kita sedang naik pesawat terbang sampai di atas, bila kita pakai mazhab Syafi'i, kita mesti bertayamum dengan debu, mesti ada debunya yang dipukul. Setelah debu dipukul, nampak di tangan, dihembuskan, barulah dia sah. Karena makna fatayammamu sa'idan thayyiban, tayamumlah kamu dengan debu, maknanya memang sa'idan thayyiban itu debu. Bagaimana kalau kita bekerja di office yang tak ada debu? Bagaimana kalau di rumah sakit, hospital yang tak ada debu?
Bagaimana kalau di pesawat terbang yang tak ada debu? Maka ketika orang melihat mazhab yang lain, manakala saya sampai di Maghribi, saya lihat di bawah tiang masjid itu ada batu, macam batu gilingan. Awal saya sampai, saya tengok ada batu macam batu gilingan, dalam fikiran saya, oh rupanya orang Maghribi ini membuat sampal juga. Tapi lama-lama saya terheran-heran, setiap masjid ada batu, setiap masjid ada batu. Rupanya mereka pada musim sejuk, musim dingin, mereka tidak memakai air. Mereka sampai ke masjid, dia pegang batu itu, lalu kemudian dia sapu muka dia. Dia ambil lagi batu itu, dia sapu. Sedangkan kita dalam mazhab Syafi'i mesti ada debunya. Tapi sedangkan dalam mazhab Maliki, tak pun ada debu, cukup dengan batu saja. Kerana makna sa'i dan ta'iban sudah masuk ke dalam makna sa'i dan ta'iban. Batu yang tak ada debunya itu pun sudah masuk dalam makna sa'i dan ta'iban. Betapa sebenarnya ikhtilaf banyaknya pendapat para fuqaha dalam bidang fiqh ini memperkaya khazanah dan membuat Islam ini menjadi mudah. Oleh sebab itu bagi orang yang pergi atau sakit, keluarganya di rumah sakit tak mungkin untuk bertayamum, maka cukup dia bawakan batu, dia sapu, satu kali sapu ke wajahnya, setelah itu satu kali sapu ke tangannya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sulit sekali untuk bertayamum, karena tayamum itu seperti berwudu sampai ke siku. Lalu kemudian saya lihat bagaimana orang mazhab Maliki bertayamum. Dia bukan, rupanya hanya sampai alal wasli, hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Ini yang selalu saya sampaikan. Tapi pada saat darurat, ketika ada orang yang berada di hospital, di ruang ICU, kemudian di tangannya ini banyak sekali kabel-kabel, jarum-jarum, maka bagaimana mungkin untuk mencabutnya? Sedangkan dia ingin beribadah kepada Allah, maka saat itu. Tapi ini kan talfik. Sebagian ulama mengharamkan talfik. Betul, talfik dilarang kalau dia masuk dalam kategori tatabbu' rukhas, ingin mencari yang senang-senangnya, yang mudah-mudahnya saja. Oleh sebab itu, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Muqaddimah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Islamic Jurisprudence and Evidence menjelaskan segala lengkap bahwa ada talfik yang haram, tapi ada juga talfik yang dibolehkan oleh para ulama dengan syarat dia mengerti fiqh, dan dengan syarat pula ini dalam rangka darurat, dan dia tidak pula dalam satu qadiyah. Yang tidak boleh itu adalah cara berwuduknya, cara wudu Syafi'i. Kemudian manakala membatalkannya, dia pindah kepada Maliki. Itu yang tak betul. Adapun bila cara bertayamumnya cara tayamum Maliki, kemudian cara sholatnya cara sholat Syafi'i, maka ini masuk dalam yang cukup syarat untuk bertalfik. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, tapi saya berpahaman selama dia masih ahlu sunnah wal jamaah. Yang paling tua Imam Hanafi Abu Hanifah meninggal di Kufah tahun 150. Yang kedua Imam Malik bin Anas Maliki meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawarah, makamnya di Baqi tahun 179. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 di Fosfat Kaherang sekarang. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali meninggal di Baghdad tahun 241. Maka kesemua ijtihad ulama ini membuat mereka bersatu dan tidak pernah berbelah, apalagi sampai ikhtilaf, apalagi sampai caci memaki. Maka kalau kita baca sejarah para ahli fuqaha, para ulama-ulama mazhab ini, berdebatlah antara Imam Abu Hanifah Hanafi dengan Imam Malik Maliki, dua madrasah yang berbeda. Satu madrasah ahli hadis, yang satu lagi madrasah ahlul ra'i. Madinah ahlul hadis, Malik bintangnya. Kufah ahlul ra'i, rasional, akal, bintangnya adalah Abu Hanifah, Imam Hanafi. Lalu kemudian ketika mereka berdebat dengan dalil-dalil hujah-hujahnya, selepas itu datanglah Imam Al-Laits dari kota Fustat, Mesir. Imam Al-Laits bertanya kepada Imam Malik, Malik, ya, bagaimana pendapat engkau tentang Abu Hanifah Hanafi? Kata Malik, belum pernah aku berjumpa dengan orang secerdas Abu Hanifah. Begitu tajam akalnya. Lalu kemudian Imam Lais datang menjumpai Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Hanafi, ya, bagaimana pendapat engkau tentang Malik? Apa kata Hanafi? Aku belum pernah berjumpa dengan orang yang paling kuat hafazan hadisnya. Mereka ikhtilaf, mereka berbeza pendapat.
tapi mereka saling menghormati. Berbeza kita dengan hari ini, bila ada orang bertanya, Ustaz Abdul Somad, ya, bagaimana pendapat engkau dengan Ustaz Gulam? Rasanya dia belum lagi mumtaz macam aku. Betapa kita mengecilkan orang, sedangkan ulama salaf dulu selalu membesarkan orang. Kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak berkunut subuh kerana dia berpahaman bahwa summa tarakahu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Nabi membaca kunut selama sebulan, itulah kunut nazilah. Summa tarakahu, kemudian dia meninggalkan. Hu di situ adalah tarakal kunut. Selepas sebulan Nabi tidak lagi membaca kunut. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata Imam Syafi'i tidak begitu. Qanata Rasulullah sallallahu syahran, Nabi membaca kunut nazilah satu bulan. Summa tarakahu, selepas itu Nabi meninggalkannya. Yang ditinggalkan Nabi bukan kunutnya. Nabi tetap berkunut hingga meninggal dunia. Yang ditinggalkan adalah laknat dalam kunut itu. Yang sebelumnya dia berkunut sebulan dengan laknat. Allahumma al'an Bani Ra'in, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Selepas sebulan dia tetap berkunut, tapi dia tidak melaknat di dalam kunutnya. Ikhtilaf mereka tentang masalah summa tarakahu. Tapi walaupun ikhtilaf tidak membuat mereka berkelahi, mencaci maki, sumpah serapa, apalagi sampai mentabdi', membid'ahkan, mentafsik, memfasikkan, mentakfir, mengkafirkan, mentajhil, menjahilkan, membodohkan. Makanya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Aku mendoakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salatku arba'ina sanah. 40 tahun lamanya aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku. Walaupun mereka berbeza dalam masalah kunut subuh. Hari ini kita tengok, kita lihat orang berkelahi hanya kerana masalah khilafiyah ini sampai membid'ahkan. Padahal kalau sudah sampai kita bid'ahkan, tak pernah Imam Ahmad bin Hanbal berkata Syafi'i itu pelaku bid'ah, kerana Nabi tak pernah berkunut kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena kalau sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Imam Syafi'i pelaku bin'ah, berarti ilmu-ilmu yang dia terima selama ini berarti ilmu yang dia dapatkan dari pelaku bin'ah. Sedangkan ketika mengatakan ya ahlal bin'ah, ya mubtadi, ketika kita berkata wahai pelaku bin'ah, automatically kita sedang berkata wahai ahlul dhalalah, wahai penghuni neraka jahannam. Hari ini begitu beraninya orang lancang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, padahal ilmunya belum seberapa dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i. Da'autu fi salati, aku doakan Imam Syafi'i fi salati arba'ina sanah, 40 tahun. Abdul Somad tidak minta didoakan oleh orang-orang yang berbeza dengan dia 40 tahun. 4 kali pun dia tidak. Salat maghrib sekali, salat isya sekali, salat tahajud sekali, salat witir sekali. Begitu mereka dulu kalangan salaf. Itulah mengapa Nabi memuji kalangan salaf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masa itu. Tsumma alladziina yalunahum satu abad selepas itu. Tsumma alladziina yalunahum satu abad selepas itu. Kenapa demikian? Karena mereka berbeza dalam ijtihad. Datanglah Khalifah Harun ar-Rasyid ingin menawarkan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur datang menjumpai Imam Malik bin Anas. Apa kata Abu Ja'far al-Mansur? Wahai Malik bin Anas, bagaimana kalau kita muwaqqaf, kami gantungkan di dinding Ka'bah, dan semua umat Islam berpegang hanya kepada muwaqqaf saja dan hanya pendapat Malik saja. Apa kata Imam Malik bin Anas? Jangan. Kenapa? Karena sahabat Nabi sudah bertebaran di atas muka bumi, dan murid-murid sahabat Nabi ini adalah tabi' tabi'in, dan tabi' tabi' tabi'in sudah melahirkan para ulama-ulama besar. Ijtihad mereka banyak. Di kulli mujtahid musib. Semua yang berijtihad maka dia mendapatkan kebenaran. Al-Hakim idza ijtahada, seorang yang sudah sampai pada maqam mujtahid, idza ijtahada, kalau dia berijtihad fa asaba, ijtihadnya benar, lahu ajrani, dia dapat dua pahala. Wa in aqta'a, kalau dia salah, tetap juga dia dapat satu, yaitu bahwa dia sudah berijtihad, masalah keliru dia jadi ampunkan Allah, dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kekayaan khazanah umat Islam dibukukanlah dalam satu kitab yang paling tua, ditulis oleh Imam Ibnu Rusy, hari ini dibaca di pondok-pondok, di tempat pendidikan Islam, yang dikenal dengan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,
bercerita tentang ilat kenapa ulama ikhtilaf. Mungkin hadisnya tak sampai, mungkin pemahaman berbeza dalam masalah memahami apakah ini am atau khas, apakah ini muqayyad atau mutlak. Lalu kemudian yang nampaknya begitu lengkap disusun oleh Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibnu Rusy, rupanya dilengkapi lagi dalam kitab Al-Fiqhul Islami Alal Madzahibil Arba'ah. Rupanya Al-Fiqhul Islami Alal Madzahibil Arba'ah ini pun kurang lagi begitu lengkap, kata ulama sekarang, dilengkapkan lagi dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Akhirnya hari ini banyaklah mausu'ah al-fiqhiyah, ensiklopedia fikih-fikih Islam yang disusun oleh para ulama. Saya yakin dan percaya tajuk kita kesatuan ummah akan terwujud dengan syarat ummah ini mesti dicerdaskan oleh para ulama yang mengerti perbezaan fikih, sehingga dia akan mengkaji dalam 45 menit dari azan maghrib ke azan isya, salat maghrib berjamaah. Selepas itu dia kaji. Jamaah muslimin muslimat sekalian, tajuk kita di masjid pada malam ini adalah fiqh, dan fiqhnya lagi khusus lagi fiqh ibadah, dan dalam ibadah ini kita khas lagi dalam fikih taharah, dalam masalah lamsur rajul lil mar'ah, lelaki dengan perempuan bersentuhan kulit dengan tidak mahram. Aulamastumun nisa terbagi kepada tiga kaul. Kaul yang pertama menurut mazhab Syafi'i, lamastumun nisa bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan, yubtilul wudu, maka wudunya batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki, langsung rajulil mar'ah, lelaki perempuan bersentuhan kulit, kalau ada syahwat batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah Hanafi, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan, ada syahwat tak ada syahwat tak batal. Kerana makna lamastumun nisa bukan bersentuhan kulit, tapi itu adalah makna kinayah, kiasan, maaf. Makna lamastumun nisa adalah jima. Tapi dalam masalah ini, saya sebagai ustaz lebih condong memilih kepada pendapat mazhab Syafi'i, tanpa menyalahkan mazhab Hanafi dan Maliki. Agaknya ini sajalah yang dapat menyatukan umat. Kalau umat ini kita tunjukkan satu masalah, kita jelaskan dengan beberapa pendapat-pendapat para ahli fiqih. Tapi ulama tidak ingin umat ini kacau, umat ini confused, umat ini pusing, umat ini pening kepala memikirkan ini. Karena sudah begitu banyak masalah. Di office dia sudah banyak masalah. Di jalan, jam pula masalah. Di masjid, ditambah lagi masalah khilafiyah. Akhirnya di mana umat ini mendapatkan ketenangan? Akhirnya dia berkata, Ustaz, nampaknya dulu kami ke masjid mencari ketenangan, tapi sampai di masjid pun rupanya banyak khilafiyah. Kalau begitu kami tak ke masjid lagi. Na'udzubillah. Alhamdulillah, setelah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita tentang ikhtilaf-ikhtilaf fikih ini, ini bukan masalah besar, ini masalah khilafiyah pada furu' saja, bukan pada usul. Seperti batang pokok kurma, seperti batang pokok kayu, ada yang usul batang kayu, batangnya mesti satu, tapi ada cabang-cabangnya. Dalam masalah salat, semua sepakat salat itu lima. Bila ada yang mengatakan salat hanya tiga, maka dia sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dalam masalah melaksanakan salat, ada yang talaffuz bin niyah, ada yang tidak. Dalam masalah niat saja berbeza antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kata mazhab Syafi'i, muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Ketika dia berkata ah, ditutup dengan bar, disitulah letak qasad taharat ta'yin. Salatnya apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Qadha apa ada? Qadha. Allahu akbar. Muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Tapi kita mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, tidak begitu. Niat tidak dipasang dalam takbir, niat dipasang sebelum takbir. Itulah mengapa di Makkah Al-Mukarramah takbir imamnya pendek saja. Allahu Akbar. Bila dia berniat? Kata makmum yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, padahal dia berniat bukan di dalam takbir, dia berniat sebelum takbir, maka takbirnya kosong, pendek saja. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i panjang takbirnya kerana dia memasangkan niat dalam takbir. Allahu Akbar. Bahkan kita kalau kita ingat 20-30 tahun lepas masa di pondok, masa awal-awal belajar muqaranah ini, berkali-kali gagal muqaranah. Allah, Allah. Imam dah rukuk, baru Allah. Begitulah dulu tok guru kita mengajarkan. Kalau A dengan bar ini lebih atau kurang, batal salatnya.
Tapi rupanya setelah kita belajar-belajar, oh rupanya ada mazhab ini, ada mazhab ini. Bahwa ada orang yang berniat sebelum takbir, Allahu Akbar, sah. Bahwa ada yang berniat di dalam takbir, Allahu Akbar, sah. Lalu mana yang tak sah? Selepas takbir baru dia berniat Allahu Akbar, zuhur ke asar? Asar sajalah. Oleh sebab itu maka ketika umat ini dicerdaskan, siapa yang boleh menyatukan umat ini dalam berbagai macam perbezaan mazhab fikah ini, yang boleh menyatukan umat, khasnya lagi di Malaysia, khasnya lagi di Selangor, khasnya lagi di Kajang, mereka adalah alumni dari Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Karena di sini para profesor media, para profesor, para pensyarah-pensyarah, mereka belajar daripada Jordan, daripada Suria, Dimash, daripada Maghribi, daripada berbagai macam negeri. Falaulana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyudhiru qawmahum idza raja'u ilaihim. Mereka kembali ke kampung halaman, ke tanah air mereka. La'allahum yahdharun. Akhirnya umat ini menjadi inti daripada ibadah dan dakwah. Allah tak mengatakan la'allahum ya'budun, tidak. La'allahum yusallun, tidak. La'allahum yasumun, tidak. Apa kata Allah? La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan semakin berilmu mereka, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dari mana ilmu tak bermanfaat? Wa min qalbin la yahsha. Tanda ilmu tak bermanfaat, hati tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang ilmunya banyak, laisal ilmu birriwayah. Orang yang ilmunya banyak bukan birriwayah, riwayah. Saya riwayatkan hadis ini dari Imam Muhammad bin Idris. Saya riwayatkan hadis ini dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barbisbah Al-Bukhari. Dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Dari gurunya Malik bin Anas. Dari gurunya Abu Zinad. Dari gurunya Al-A'raj. Dari gurunya Abu Hurairah. Dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa hafazannya banyak. Malaikat berkata, aku tahu Abdul Somad, kau berkata begitu hanya supaya orang menonton banyak, dan kau akan berkata, jangan lupa subscribe, like, and share. Sebenarnya yang kita lakukan ini untuk manusia atau untuk Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu nanti sampai masanya dikumpulkan Allah, kamu dulu beramal kerana Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada dia. Kamu dulu beramal kerana Isa, cari Isa, minta balasan kepada dia. Lalu kelompok yang ketiga, izhabu ila man turauna ilaih. Pergilah kamu kepada siapa kamu dulu menunjukkan amal kamu. Kalau kamu beramal kerana follower, cari follower kamu. Kalau kamu beramal kerana viewer, cari viewer kamu. Beramal mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, menjabat jawatan yang tinggi sampai kepada maqam Syekhul Azhar Abdul Halim Mahmud, PhD Doctor of Philosophy daripada Sorbonne, Paris, Prancis University. Kata dia, dalam sejarah Islam ada tiga kelompok yang tak mungkin bersatu. Yang pertama, Aqliyun. Mereka inilah Mu'tazilah. Mereka selalu mengandalkan akal mereka. Yang kedua, Nassiyun. Mereka selalu berpegang kepada nas. Takwil tak boleh. Hanya nas saja, tekstualis. Yang satu aqliyun, rasionalis, rasionaliti. Tapi yang ketiga pula tidak bersandar kepada nas, tidak melihat kepada akal. Mereka buang nas, mereka campakkan akal, mereka pejamkan mata, mereka renungkan hati. Mereka adalah ahlul dzauq irfaniyun, kaum sufi, mutasawwifun. Tiga kelompok. Satu aqliyun, satu nasiyun, satu irfaniyun. Mereka inilah yang sentiasa berikhtilaf. Tapi tiga kelompok ini boleh menyatu dalam satu titik. Irfaniyun, Aqliyun, Nasiyun. Mereka akan menyatu dalam satu titik. Titik apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kalau ada orang yang lebih mengedepankan Aqliyunnya, ada yang lebih menghilangkan akal, memejamkan mata, merenungkan hati, zauqnya, Irfaniyun. Ada pula yang hanya membaca kepada teks, kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada tertulis, tidak diterima. Tapi ketika mereka kalahkan ini semua hawa nafsu, insyaAllah mereka akan bertemu dalam mukhlisina lahuddin. Saya yakin dan percaya,
banyak profesor pensyarah yang tak sependapat dengan saya, tak bersetuju dengan saya. Tapi insya Allah kita akan bersama dalam kelompok mukhlisin dalam diri. Cepat betul waktu habis di UK. Saya dibagi maklumat 30 saat. Di saya start tadi pukul 3, sekarang sudah pukul 3:35. Mohon maaf, 5 minit ini pun akan dituntut di padang mahsyar nanti. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita teruskan dalam soal jawab. Seterusnya saya serahkan kepada Profesor Madya Dr. Izhar. Beliau Izhar, saya ini Idram. Abdus Somad, Idram Syamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdus Somad. Satu penjelasan ringkas tetapi padat. Sebenarnya soalan-soalan yang Dr. Abdul Somad sebut itu selalu orang bertanya sebenarnya. Ya, tentang niat ni, macam mana mau niat. Ada yang sebut, dia kata apa? Dia kata setiap kali orang kata kalau ambil wudu kita apa, bila angkat takbir itu mesti masuk. Masuk di mana sebenarnya? Itu tak jawab saya. Jadi Ustaz Somad saya jawab, alhamdulillah. Sekarang ni tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, kita ada sesi soal jawab. Dan memang kita dah tentukan di UKM, Dr. Abdul Somad sendiri yang minta agar di UKM lebih kepada soal jawab akademik yang bersifat akademik. Jadi alhamdulillah ada beberapa soalan, dan tuan-tuan perempuan yang telah diberikan kertas ni nak tanya soalan boleh hantar. Ya, jadi hantar soalan-soalan yang boleh membina untuk kita semualah. Tapi kalau untuk luahkan perasaan, insyaAllah lepas ni. Ustaz, soalan saya baca ni, boleh? Soalan pertama daripada hamba Allah. Apakah ciri-ciri kekuatan umat yang sepatutnya ada dalam diri remaja untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Kalaulah umur saya mundur ke belakang, disuruh saya hidup lagi tahun 1998 balik menjadi penuntut ilmu di Azhar, saya fikir-fikir rasa-rasanya tak sanggup. Sebab begitu berat cabaran pemuda belia zaman sekarang. Sebab dulu masa saya 98 internet tak ada, www.google.com belum ada lagi, YouTube tak ada, WhatsApp tak ada. Jadi bila saya pergi ke Kaherah 2017, penuntut-penuntut bertanya, Ustaz Somad, bagaimana supaya kami ini tidak pacaran, supaya tak ada hubungan dengan perempuan yang tak mahram? Kata saya, tak tahulah, zaman saya dulu memang susah, kata saya. Andai ada saya, oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali menanamkan akidah keyakinan bahwa pemuda belia bukan dipandang oleh manusia, bukan dipandang oleh pensyara, bukan dipandang oleh CCTV, tapi yang memandang dia adalah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itulah yang ditanamkan ke dalam hati. Maka kita ajarkan bagi ayah, bagi ibu, bagi bunda, ajarkan kepada anak-anak kita sebelum tidur malam ambil wudu, selepas wudu salat sunat, witir 3 rakaat. Supaya apa? Supaya kita suci, dijaga malaikat, baca ayat kursi. Supaya apa? Supaya kita diawasi Allah. Sebenarnya itu menanamkan akidah. Tapi orang-orang tua dulu tak begitu. Sebelum tidur malam, basuh muka, basuh kaki, makan obat cacing. Bukan kita nak menyalahkan orang tua dulu, mereka sudah berjasa bagi kita. Tapi mesti ada di dalamnya membangkitkan lagi akidah yang benar. Karena yang dapat mengikat ini generasi kita ini hanya satu saja, akidah, akidah, akidah. Dia disebut sebagai akidah karena dia adalah tali yang diikat simpul mati. Dia disebut sebagai tauhid karena dia berani mengatakan tiada yang lain kecuali hanya Allah saja. La ma'budu bihaqqin illallah, la mahbuba bihaqqin illallah. Sampai pada puncaknya, la maujuda bihaqqin illallah. Yang wujud sebenar wujud hanya Allah semata. Kita ini wujud, tapi sampai masanya nanti kita akan tiada berwujud karena kita akan hancur dimakan cacing tanah. Tinggallah anallah, anallah, anal jabbar, anal dayyan, aku saja. Maka insyaAllah UKM salah satu usaha yang menanamkan akidah melalui fakulti pengajian Islam. Ada jabatan Quran Sunnah, di sana ada jabatan akidah. Para filosofnya menanamkan akidah dengan menapis akidah-akidah yang sesat. Dan di Malaysia pula dikawal oleh mufti. Maka dalam akidah Asy'ari, dalam fiqh Syafi'i, dalam tasawufnya Sunni, Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Maka insyaAllah generasi kita akan selamat sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Soalan seterusnya,
Apakah pandangan Islam tentang golongan liberal? Siapa mereka ini, Pak Ustaz? Saya baca ya. Dia tulis Pak Ustaz, saya Pak Ustaz. Liberal ada patung liberty, bebas, tak ada ikatan. Sedangkan Islam ini berriah, bebas, tapi muqayyada, masih ada ikatan. Kulu, makanlah, tapi ada yang tak boleh. Hurriman alaikumul maitatu, pakai tak boleh. Waddamu, darah tak boleh. Walahmul khinzir, daging khinzir tak boleh. Sedangkan dia mau liberal, semua dimakan. Makan, sampai Batman pun dia makan. Setelah datang corona, baru dia pusing. Oleh sebab itu maka ini dalam liberal masalah makanan. Begitu juga dalam masalah keyakinan. Kata dia, tidak bertuhan pun merupakan suatu keyakinan. Kita tidak boleh menjudge orang. Sedangkan dalam Islam diajarkan, bila ada orang yang berbeza dengan kita, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Waliyadin, la ikraha fiddin. Tapi dalam masalah keyakinan, kita mesti meyakini bahwa kita agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Bila kita tidak meyakinkan itu kepada anak-anak kita katakan, anakku semua agama benar. Kau nak menyembah Allah boleh. Tak bertuhan pun tak apa-apa. Mana tahu? Kita tidak boleh mengatakan demikian. Kita mesti mengatakan kepada anak-anak kita, lain asyrakta, kalau kau persekutukan, kau syirikkan Allah, layak patanna amaluka, maka amalmu gugur. Tapi bila engkau masuk ke sekolah, di sekolahmu ada orang yang berbeza dengan engkau, kau tetap menghormati dia. Maka kita dalam Islam diajarkan rahmatan lil alamin, menganggap perbezaan ini sebagai suatu kekayaan. Tapi dalam masalah keyakinan, sedangkan liberal tidak begitu. Dia mengatakan apapun jalan yang kau pilih, orang tidak akan pernah bertanya kepada engkau tentang keyakinanmu, akidahmu. Yang ditanya orang hanyalah apakah kau bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk manusia. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam diajarkan banyak pun amalnya, kalau dia tidak akidah yang benar, wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal-amalmu dulu akan aku tunjukkan. Ini sekolah yang kau bina, ini universiti yang kau bina, ini hospital yang kau bina. Tapi kalau akidahmu tidak benar, maka semua amalmu itu habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Syarat pertama diterima Allah SWT adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira itulah singkatnya tentang liberal. Soalan seterusnya, kenapa manusia lagi tinggi belajar, lagi sombong? Nampaknya menyindir saya. Bukan di soalan ini. Sebab begini dalam diramaikan yang ada PhD ini kan. Masya Allah. Kita belajar agama Islam ini seperti berjalan di tepi pantai. Manakala kita berjalan di tepi pantai, mulai masuk ke laut, mata kaki kita tenggelam, kita rasa lebih tinggi, laut itu tak dalam. Makin kita berjalan ke tengah, tenggelam lutut kita, kita mulai merasa kita lebih tinggi, laut tak dalam. Mana sampai dia ke pusat kita, kita mulai berpikir, nampaknya laut ini agak dalam. Sampai agak ke tengah, barulah kita sedar, sebenarnya kita tak ada apa-apanya, laut menenggelamkan kita. Makanya saat kita baca kitab ini, dulu, masa di pondok, masa belajar, itu memegang tak memegang bulughul maram min adillatil ahkam, bukan main angkuh sombongnya. Sebelah kiri bulughul maram, sebelah kanan 10 salam. Masya Allah. Tapi manakala sampai ke Kaherah, tengok kitab di rumah kawan, apa ni? Fathul Bari syarah Sahih Bukhari 1 meter. Aku pun baru tengok sekarang. Dulu bukan main bangganya manakala membawa kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Tapi manakala sampai kita tengok kitab besar At-Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Sebenarnya kita mesti banyak membaca, barulah kita sedar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kenapa Imam Bukhari itu tawadhu? Rupanya Imam Bukhari itu gurunya 2000 orang. Cuba kita hitung kira guru kita mula tadika hingga PhD. Rasa-rasanya saya dah hitung-hitung tak sampai 200. Oleh sebab itu maka sebenarnya kita ini tiada apa-apa. Cuba baca kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. 3500 guru daripada sahibul Mu'jam At-Tabrani.
Oleh sebab itu maka bandingkan pula dengan Imam Syafi'i, belajar di Makkah, belajar di Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Syam, pergi ke Persia, kembali lagi ke Uzbekistan. Berapa hafazan hadisnya? Kata dia sendiri mengaku 600,000 hadis. Orang yang sampai ke makam Al-Hafiz, apa kata Imam Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu 200,000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Aku hafal 200,000 hadis. Kalau aku dapat lebih daripada itu, maka aku pun akan hafaz juga. Lalu kita di mana dibandingkan dengan mereka? Hadis kita hanya ada ketika laptop dibuka, laptop tutup, hadis pun hilang. Maka semakin banyak kita kenali ulama, semakin banyak kita tengok kitab, semakin kita tak punya apa-apa, semakin kita merasa tak ada apa-apa, lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Lebih baik merasa jahil di tengah ulama daripada merasa alim di tengah orang yang jahil. Makanya kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadalani jahilan illa ghalabani. Setiap aku berdebat dengan orang alim, pasti aku menang, dia kalah. Tapi setiap aku berdebat dengan orang jahil, pastilah dia menang, aku yang kalah. Oleh sebab itu maka hari ini saya merasa sedang berada menjadi al-jahil bainal ulama. Hari ini Abdul Somad jahil di tengah para profesor, di tengah para profesor, para pensyarah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang tawadhu di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Soalan seterusnya, maaf kalau soalan ini keluar dari tajuk Pak Ustaz. Apa pandangan Ustaz terhadap isu transgender yang pergi ke Mekah? Waduh. Ada namanya unsa, ada namanya unsa perempuan, ada namanya rajul laki-laki. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama antara zakar lelaki wal unsa dengan perempuan. Zakar wal unsa, di tengah zakar wal unsa ini ada namanya khunsa. Maaf, beribu maaf. Khunsa ini, maaf, kelamin dia dua. Alat dia dua. Satu lelaki, satu perempuan. Maka bila dia lahir, kita tidak boleh buang. Tunggu hingga dia dewasa, lepas itu kita tanya, awak lebih condong kepada lelaki ke perempuan? Kata dia, saya ni rasa-rasanya saya perempuan dan dia pula mengalami period haid, uzur, maaf. Maka dibuanglah yang lelaki, selepas itu dia akan menjadi perempuan. Sebab bila kita buang yang lelaki, rupanya selepas itu dia rasa, awak lelaki ke perempuan? Aku lelaki, kata dia. Kemana kita nak cari, dah hilanglah. Ini tentang masalah khunsa. Maka khunsanya dibahas dalam kitab-kitab fiqah. Adapun yang menjadi masalah sekarang, kita mesti pastikan dia ini khunsa atau muhannas. Sedangkan muhannas memang, maaf, dia memang lelaki, lahir sebagai lelaki. Tapi bila kita tanya, awak ini lelaki ke perempuan? Saya ini sebenarnya perempuan terjebak dalam diri lelaki. Nah, ini yang jadi masalah. Bila dia betul-betul lelaki, memang terlahir sebagai lelaki dan satu alat dia, maka dia lelaki. Karena kaedahnya man lahir zakarun fahuwa mudzakkarun. Sesiapa yang ada itu, maka dia lelaki. Lalu kemudian dia merasa diri perempuan. Adakah ini pada zaman Nabi SAW? Ada. Manakala dia dibawa menghadap Nabi SAW, Nabi menengok tangan dia pakai inai, daun inai. Inai. Zaman Nabi, lelaki tak ada pakai inai. Di bumi Melayu pakai inai. Bukan panas. Orang nak nikah. Zaman Nabi dibawa oleh seorang lelaki, dia pakai inai. Zaman Nabi yang pakai inai itu hanya perempuan. Bila ada lelaki pakai inai zaman Nabi, maka dia dianggap mukhannas. Kata Nabi, mahadzal rajul, ini lelaki ini kenapa? Sahabat berkata, dia mukhannas. Kata Nabi SAW, bawa dia ke naqih. Tempat dia adalah naqih. Dia mesti dibuat di suatu tempat, tidak boleh bergaul dengan orang banyak. Sebab rupanya penyakit ini boleh menular juga. Macam corona juga. Dia akan menular kepada yang lain. Maka buat dia di naqih. Tempat orang yang sudah mati, baki. Tempat orang yang mukhannas, naki. Jangan sudah silap. Nanti yang mati pula diantar ke naki, yang mukhannas diantar ke baki. Oleh sebab itu maka ada dua langkah, ada dua cara, ada dua step. Yang pertama, mereka mesti dibuatkan penyembuhan. Mereka mesti dibuatkan obat. Sebab mereka ini adalah orang yang sakit. Orang sakit mesti dikasih obat.
Tapi kalau dia sudah sampai kepada tingkat maaf melakukan perbuatan seksual, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, kalau kamu menangkap mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah yang fa'il yang melakukan, yang maupun yang maf'ul yang menjadi objek. Kalau hukum ini dilakukan, insyaallah mereka akan sihat. Kalau tak percaya, mari kita cuba. Tangkap satu, pancung. Yang lain, insyaAllah. Kalau lagi apa buat? Lelaki. Allah malu. Menarik. Tengah panas sekali soalan ini. Menteri pun tak boleh jawab. Alhamdulillah. Soalan seterusnya. Bolehkah masjid dijadikan tempat berpolitik? Tidakkah politik itu dalam Islam? Habis. Bulan suci Ramadan ada 30 malam, 29 malam. Saya selalu buatkan tajuk-tajuk khasnya di masjid saya dan masjid-masjid lain. Lepas saya buat, saya share. Artinya masjid-masjid lain boleh buat. Cara mengisi malam-malam Ramadan, cara menjadi orang yang bertakwa, Ramadan dan kesehatan, Ramadan dan pengawasan Allah, Ramadan. Mesti ada satu malam dibahaskan di situ, politik dalam Islam. Bila kita berkata bahwa Islam ini tiada politik, bagaimana dengan fikih siasat? Di dalam ada fikih ibadah, di dalam ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasat. Maka di dalam Islam ada fikih siasat. Bahkan bukan dalam satu juzuk, tapi dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah, berjudul, bertajuk Al-Ahkam As-Sultaniyah. Diteruskan oleh Ibnu Taimiyah, Al-Ahkam As-Syar'iyah. Diteruskan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi yang sekarang kita berjudul tajuk Min Fiqhid Daulah. Jadi ulama mesti menjelaskan siasat politik dalam Islam. Maka saya sendiri pun menjelaskan, muslimin-muslimat sekalian, Islam ini mengatur masalah politik dalam Islam. Nama kitabnya, kita baca kitab Al-Fiqhul Islam, kita baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, 10 syarat kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam adalah ra'id din wa daulah. Tugas pemimpin dalam Islam yang utamanya ra'id din, menjaga agama, ad-daulah, dan menjaga negara. Maka umat mesti dijelaskan tentang politik tanpa kita membawa kepada suatu parti atau golongan atau kepada orang, tapi yang kita jelaskan adalah bagaimana ajaran Islam secara am. Apa kata Muhammad? Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Law da'a minni qalu ba'iri la wajadtuhu fil Qur'an. Seandainya hilang tali untaku, tali untaku hilang, aku temukan dalam Qur'an. Maknanya apa? Udhulu fisilmi kafah. Islam secara kafah. Kalau masuk ke dalam toilet saja diatur dalam Islam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan kaki kiri. Idza waqa'adzu babu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke dalam tempat air minum kamu, falyumisku, celupkan ke dalam. Fa'inna fi ihdajina haidaan. Dalam satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifaan. Dalam satu sayap lagi ada obat penawar. Sedangkan lalat masuk ke dalam tempat air minum saja dibahas dalam Islam. Idza tasa'aba ahadukum falyuraddu mastata'a. Kalau kamu menguap, maka jangan buka mulut macam kuda Nil. Tahan sekuat-kuatnya. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyukhfid sawtahu, kecilkan suara. Falyadh' yadayhi 'ala wajhihi, letakkan tapak tangan ke mulut yang kuat-kuat. Artinya apa? Dalam masalah itu pun diatur dalam Islam, apalagi masalah hakim wal mahkum. Oleh sebab itu maka Islam mengatur masalah politik, kita jelaskan menurut hukum fikah Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya, saya Nahdlatul Ulama dan ingin bertanya Ustaz, bolehkah kita memulai menghafal Al-Quran tetapi belum, tetapi makhraj dan tajwid belum fasih? Syukran Ustaz. Barakallahu. Quran ini ada 5 tangga. Tangga yang pertama mendengar. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan maka dengar baik-baik, karena memang belajar bahasa ini meniru. Bagaimana mendengar huruf A, bagaimana mendengar huruf Sya, bagaimana mendengar huruf Wa, bagaimana Allah. Dengar dulu baik-baik. Selepas dengar,
barulah membaca. La aqulu alif lam mim harf. Aku tak mengatakan alif lam mim itu harf. Alif harf, lam harf, mim harf, wa likulli harfin ashru amsalha. Setiap huruf ada 10 balasan. Setiap itu barulah dia mulai menghafaz. Maka disebutkanlah motivasi siapa yang menghafaz Quran akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang menghafaz mahir dalam Quran akan dibangkitkan bersama para malaikat. Barulah yang keempat, khairukum. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Barulah yang terakhir, last sekali yang kelima, khairukum, orang yang paling baik. Siapa yang paling baik? Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik antara kita ini semua adalah yang berada di jabatan Quran Sunnah. Begitu dalam hadis. Man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Saya sebut Quran Sunnah karena di situ dulu saya belajar. Jadi kalau ada orang belum betul makharijul hurufnya, dia menghafaz, berbahaya. Di mana letak bahayanya? Dia susah untuk meluruskan nanti sebab dia punya dua beban. Hafazannya lagi, bacaannya lagi. Betulkan dulu bacaan panjang pendek mat makharijul huruf, selepas itu barulah menghafaz. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah cara kaedah yang paling baik apabila berhadapan dengan golongan yang berfahaman sesat? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, aku kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku tidak khawatir tentang masalah baik dan benar. Karena baik dan benar memanglah dari dulu sudah ada. Wa qul haqqu wa zahaqal batil. Tentang hak dan batil sudah ada sejak zaman dulu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang batil berbuat, orang yang benar diam, sehingga orang yang batil itu merasa bahwa dia benar. Batil, 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 lama-lama jadi betul. Sebab orang yang batil diam, sehingga dia tak boleh membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Lama-lama yang batil jadi betul, yang betul jadi batil. Bila kita tidak meyakinkan bahwa ini adalah ayam, bahwa ini adalah kambing, ada seorang tua nenek-nenek menjaga seekor lembu. Maka selepas itu dia perlu uang, dia mesti menjual lembu ini ke pasar. Maka dia pun bawa alang lembu ini. Di tengah jalan dia berjumpa dengan orang. Hai nenek tua, ya, berapa harga ayam ini? Ini aku bawa lembu. Ini lembu bukan ayam. Lepas itu dah dekat ke pasar, orang bertanya lagi. Hei, cantiknya ayam. Ini lembu. Siapa katanya ayam? Dah sampai ke pasar, pasar haiwan, semua di pasar mengatakan, hei, berapa harga ayam ini? Lama-lama dia jual lembunya dengan harga ayam. Semua. Maka kita mesti kenali bahwa kita benar dan ini adalah batil. Maka orang yang batil ini mesti kita luruskan. Orang yang bengkok mesti kita luruskan. Itulah mengapa pagi, petang, siang, malam kita minta ihdinash shiratal mustaqim. Bukankah kita berada di jalan yang benar? Kenapa kita minta jalan yang lurus? Sebab kadang-kadang yusbi'u mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya kafir. Makanya kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumul Jumat, hari Jumat, adha'alahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu dia boleh membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Oleh sebab itu setelah kita tahu, maka udhu'u ila sabili rabbi. Orang yang sesat itu ajak dia ke jalan Allah. Dengan cara apa? Tiga, bil hikmah. Tak mempan dengan hikmah. Wal mu'izzatil hasanah. Mu'izzatil hasanah pun dia melawan. Wajadilhu, debat dia. Punya ilmu debat, debat dia. Makanya dalam Islam ada namanya ilmu munazarah, ilmu debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhu billati hiya ahsan. Di ujung ayat itu apa kata Allah menutup? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Siapakah yang dapat menyelamatkan dalam perdebatan ini? Siapa lagi kalau bukan penuntut-penuntut dari fakulti pengajian Islam. Falsafah, akidah wal falsafah. Wallahualam. Alhamdulillah. Banyak Dr. Abdul Samad promosi fakulti pengajian Islam. Saya rasa bangga sekali. Baik, kita kesempatan masa sebab malam ini Datuk Seri Dr. Abdul Samad akan berada di Stadium Melawati. Semalam alhamdulillah bagi Ustaz berada dekat Masjid C. Masya-Allah
tiga tingkat tu penuh rapat. Jadi sampaikan orang tengok ustaz tu masuk keluar agak panik gitu. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah malam ini Allah permudahkan insya-Allah. Cuma di sini tak panik sebab semuanya okey. Okey. Cuma saya nak buka soalan, dua soalan dalam bentuk ni pakai mic ni. Dua je sebab masa tak ada. Okey, satu soalan. Terus bagi nanti yang jawab. Okey, silakan. Mana mic? Belah perempuan seorang nak seorang perempuan? Prepare terus, siap-siap. Ada? Mana profesor-profesor perempuan? Jangan jadi malu, malu kita ni. Ni, Allah. Makcik. Prof. Sekarang boleh tanya? Anak ni, bagi lelaki tu. Bagi orang kat tu. Okey, silakan. Mana? Mana mic? Ladies first, okey. Ustaz Somad kata ladies first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fatimah Yahya min hadhihi al-jamia kat-talibah huna fi Jawa Arabia. Okay, saya nak tanya mengenai bantal wudu. Mazhab Hanafi kalau sentuh al-mas'u laisa batil. Syafi'i batil. Kalau kita macam saya nak ikut mazhab Hanafi boleh tak? Siapa-siapa saja macam masalah di Makkah langsung rajul. Ada soalan Pak. Syukur. Terima kasih Ustazah sebab apa nama soalan pendek dan padat. Aula mastumun nisa atau kamu menyentuh perempuan. Kata mazhab Hanafi, aula mastumun nisa, kamu menyentuh dengan perempuan, la yubtilul wudu, tak batal wudu. Sebab makna aula mastumun nisa, maaf beribu maaf, maknanya jima. Kalau jima baru batal. Sebab kan kata dalam mazhab Maliki, kalau menyentuh batal kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat, tak batal. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Saya dalam hal ini memilih mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz pilih mazhab Syafi'i? Apa hujahnya? Lebih mazhab Syafi'i lebih ihtiyat, lebih hati-hati, lebih selamat. Misal umpamanya, saya bersentuhan dengan perempuan. Lepas itu saya sembahyang. Allahu Akbar. Datang setan berbisik. Hai Abdul Somad, engkau tadi bersentuhan. Kata hati saya, tak batal, aku tak ada nafsu. Kata engkau tak nafsu, tapi ada rasa syirik. Maka di situ saya pilih mazhab Syafi'i sebab ihtiyatnya tinggi. Manakala saya bersentuhan, saya wudu balik. Selepas itu datang setan menggoda, wudu engkau sudah batal, Abdul Somad. Kata saya, tak batal, sebab aku dah wudu balik. Salahkah seseorang memilih mazhab Maliki, memilih mazhab Hanafi, kemudian menurut dia baca, dia tengok, lalu kemudian dia pilih mazhab ini, salahkah dia? Maka kata Syekh Wahbah Zuhairi dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, orang boleh memakai mazhab talfik campur bisyarat. Syarat yang pertama, bukan tetap ukhuwah, ingin mencari senang-senang mudah-mudah aja. Giliran berwudu, dia pilih mazhab Hanafi. Selepas itu hari raya kurban, orang bertanya, awak tak tahu kurban tahun ini? Tidak, kenapa? Kurban sunat muakkad. Kurban dalam mazhab Hanafi wajib. Iya, aku tu saja orang Hanafi. Kurban aku pindah ke Maliki. Syarat yang pertama, dia tidak tetap berkhas. Tapi kerana dia tengok dalilnya kuat. Yang kedua, kerana dia tidak dalam satu qadiyah. Solat dengan wudu, dengan puasa, bukan satu qadiyah. Yang dimaksud dalam satu qadiyah itu, cara berwudunya Syafi'i. Selepas itu membatalkannya, pindah dia ke Maliki atau Hanafi. Maka ini satu qadiyah. Apa beza wudhu Syafi'i dengan wudhu Hanafi? Wudhu Syafi'i, air asal kena rambut sedikit terjesak. Kena rambut sedikit terjesak. Sedangkan Hanafi, seperempat kepala. Dalam mazhab Hanafi, tangan dibasahkan, dimasukkan. Dia pakai hadis yang Nabi memasukkan tangan ke celah surban dan seperempat kepala kena. Karena kepala ini bagi empat. Satu, dua, tiga, empat. Maka mesti kena seperempat kepala. Kalau seperempat kepala tak kena, maka batal. Sedangkan Maliki, cara menyapu kepala, dibasahkan dua tangan, semua. Dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, kena dua telinga. Cara wudhunya dia pakai Syafi'i. Selepas itu dia pergi jemputan walimah. Selamat ya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'an bainakum wa khair. Kena ujung. Lepas itu dia sembahyang. Orang tanya, kenapa awak tak wudhu balik? Tak batal lah. Saya kan tak ada nafsu. Oh tak boleh. Sebab cara wudhunya tadi Syafi'i. Kenapa dia melompat kepada Maliki atau Hanafi? Jadi orang yang alim
Baru cukup tiga syarat. Yang pertama, bukan tetap berkhos, bukan mencari senang-senang. Yang kedua, bukan dalam satu qadiyah, tapi berbeda qadiyah. Yang ketiga, dia alim dalam bidang fiqah itu, maka dia boleh. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili, bukan kata Ahmad Somad. Oke, kita ada satu daripada mana? Pendek ya, jangan panjang-panjang. Oke, saya Rizal dari Institut Kajian Etnik, UKM. Dia mana? Kita, UKM. Kita, oke, kita. Saya ada dua soalan, saya cukup pendek kan. Kalau terpanjang minta maaf Ustaz. Nombor satu, kalau dalam konteks kesatuan ummah, cabaran dan harapannya, kalau kita berbicara tadi untuk menyatukan orang mazhab-mazhab yang ada dalam Islam sebagainya, bagaimana kalau kita nak menyatukan aliran-aliran lain di dalam Islam seperti Syiah, Wahabi dan sebagainya bersatu bersama kami dalam konteks Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berpindahnya ibu negara Israel ke Jerusalem, adakah itu pertanda bahawa laluan untuk Dajjal dan Isfahan Iran akan terus bersemayam di Jerusalem? Pada Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dulu ada satu subjek di Al-Azhar namanya At-Tayyarah Al-Fikriyah Al-Mu'asirah, aliran-aliran pemikiran kontemporer dalam Islam, mengkaji satu masalah bahwa Israel tetap melakukan lima hal untuk menunggu Mesias, juru selamat yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini. Karena menurut mereka juru selamat itu belum turun sampai hari ini. Yang pertama, semua Yahudi mesti kembali ke bumi yang dijanjikan Tuhan, Al-Ardul Ma'un, tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu syarat pertama. Maka pada tahun 1946 mereka pun beramai-ramai pindah. Hari ini 5 juta penduduk Israel sudah kembali, yang dari Maghribi, yang dari Rusia, yang dari Eropa kembali dengan syarat ibu, sebab mereka melihat nasab ini dari wak ibu. Yang kedua, mereka dulu pernah dihancurkan pada masa Kaisar Nebukadnezar yang menghancurkan Temple of Solomon. Maka mereka mesti membalaskan sakit hati terhadap Nebukadnezar. Kampung Nebukadnezar adalah Babel, Babilonia adalah Irak sekarang. Oleh sebab itu Irak mesti dihancurkan. Itulah makanya serangan kepada Irak ini terus bertubi-tubi hingga hari ini. Yang ketiga, bahwa bumi Palestina mesti hijau, sebab syaratnya Mesias itu mau turun ke bawah kalau dia hijau. Agak-agaknya Mesias itu dari atas langit dia tengok, dah hijau atau belum? Bila hijau itu baru turun. Apa yang hijau itu? Itulah dia pohon Ghorfat, Syajaratul Ghorfat. Dan itu ada disebut Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nanti batu pun akan berbicara. Ketika bersembunyi mereka pada perang besar di akhir zaman itu di belakang batu, batu akan berbicara. Ya Abdullah, hada Yahudi khalfi faqtulhu. Wahai hamba Allah, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu, kata Nabi. Apa itu? Syajaratul Ghorfat. Subhanallah, Masya Allah. Bila kita sampai nanti, saya sampai ke satu kota yang dibelah menjadi dua, sebelah punya Mesir, sebelah lagi diambil oleh Israel, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri pohon-pohon hormat mereka tanam menghijau seperti pokok pinus. Lalu kemudian yang kelima, bahwa mereka mesti menguasai yang pernah dikuasai oleh Sulaiman dulu. Maka itu disebut dengan Great Israelian, Israel Raya, Israel Besar. Mana batasnya? Dari dua sungai, dari sungai Nil di Afrika hingga ke sungai Efrat di Irak. Maka batas negara mereka itu adalah dua sungai. Maka dalam bendera dia dibuat ada bintang David, lalu segi enam, lalu di atasnya ada garis warna biru, di bawah ada biru. Yang di atas biru itu sungai Nil, yang di bawah biru itu adalah sungai Efrat. Maknanya kerajaan mereka dari Nil hingga ke Efrat. Yang kelima, kalau nanti mereka berkuasa di dunia, maka selain daripada mereka akan menjadi ghaib. Ghaib itu adalah keledai tunggangan. Yang bukan dia akan menjadi ghaib. Siapa dia? Maka mereka tidak mengajak orang luar kepada agama dia. Sebab dia adalah agama sekaligus nation. Beza dengan kita. Kita Melayu, tapi bukan agama. Beza dengan mereka. Mereka adalah Yahudi sekaligus sebagai agama. Maka yang bukan sebagai mereka, bukan golongan mereka, akan menjadi goyim, keledai tunggangan. Itulah yang terjadi saat ini. Maka ini mesti disuarakan. Video saya tentang ini sudah di-upload di YouTube hanya beberapa jam saja, lepas itu hilang.
Kalau tak percaya, cuba aku. Mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Yang menjawab ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka dibuatlah yang disebut dengan At-Taqrib Bainal Madzahib. At-Taqrib pendekatan. Karena sudah jauh betul, ini Sunni, ini Syiah. Akhirnya dibuatlah dialog bernama At-Taqrib Bainal Madzahib, mendekatkan mazhab. Tapi itu pada masa Syekhul Azhar Mahmud Saltun. Berlanjutlah kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, akhirnya saya tak sanggup. Kenapa? Mereka mengajak takrim bainal madzhab, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan tasyi'us sunnah, mensyiahkan ahli sunnah. Di mana letak perbezaan kita dengan mereka? Lima. Yang pertama, mereka berkata selepas Nabi SAW meninggal dunia ini dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ali meninggal dipimpin oleh Sayyidina Hasan. Hasan meninggal dipimpin oleh Sayyidina Hussein. Hussein meninggal dipimpin oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin meninggal dipimpin oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir meninggal dipimpin oleh Ja'far Salih. Ja'far Salih meninggal oleh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim meninggal oleh... Terus sampai ke bawah Imam yang 12. Imam yang 12 sedang bersembunyi sekarang. Belum keluar. Sementara Imam 12 ini belum keluar, dunia dipimpin oleh Wilayatul Faqih yang sekarang dipimpin oleh Khamenei. Siapa yang tidak mengakui ini, maka kafir. Itulah yang menyebabkan dia keluar daripada Ahlussunnah, karena Ahlussunnah tidak boleh takfir, mengkafirkan orang. Sedangkan dia mengkafirkan kita. Dua. Selepas Nabi SAW meninggal dunia, maka ada wasiat kepada Sayyidina Ali. Maka orang yang mengambil wasiat, membatalkan wasiat itu, berarti kafir. Abu Bakar dan Umar kafir. Makanya ada doa laknat sonamai Quraisy. Selepas surat subuh mereka laknat. Allah mal'an sonamai Quraisy. Siapa yang dimaksud dengan sonamai Quraisy? Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu seorang Rasul SAW. Padahal asmin qablihi Rasul, sebelum-sebelumnya Rasul sudah meninggal. Apa immata, kalau dia mati meninggal dunia, au kutila, atau dia dibunuh. Apa kata mereka dalam tafsirnya? Kutila, Muhammad SAW mati dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Sammahuma, sammahu. Ada dua orang perempuan yang sudah meracunnya. Sebaik sejahat-jahat perempuan adalah mereka berdua, sejahat-jahat lelaki adalah bapaknya. Siapakah dua perempuan itu? Aisyah paling jahat, bapak Aisyah Abu Bakar. Hafsah paling jahat, bapak Hafsah adalah Umar. Sejahat-jahat perempuan Aisyah dan Hafsah, sejahat-jahat lelaki Abu Bakar dan Umar. Tiga. Sahabat Nabi yang beriman hanya Mu'az, hanya Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Mihdad bin Aswad. Selain daripada itu, sahabat itu kafir murtad. Sedangkan kita ahli sunnah berkata as-sahabah udul, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan la'natullah alaih. Yang keempat, mereka berkata bahwa ada namanya taqiyah. Kalau kebetulan yang hadir ini ramai adalah ahlu sunnah wal jamaah, maka ketika dia ditanya, engkau syiah apa sunnah? Dia akan berkata, ana sunni. Sebab yang banyaknya sunnah. Tapi kalau di sini yang datang adalah syiah, ditanya, awak sunni apa syi? Ana syi'i. Ini namanya taqiyah. Kalau yang kebetulan datang 50-50, 50 sunnah, awak apa? Ana sushi. Taqiyah. Dalam Islam tak ada taqiyah. Sedangkan mereka mengatakan at-taqiyah minad din. Taqiyah ini minad din. Taqiyah maka dia tidak beragama. Tidak beragama Syiah maksudnya. Yang kelima, mereka memahamkan ada akidah mereka disebut dengan mut'ah. Hari ini mut'ah luar biasa. Berapa banyak orang terkena penyakit. Seorang dokter medikal di Bandung, dia buat dalam buku, dia tulis buku itu. Dia bercerita bagaimana seorang perempuan yang memakai niqab, memakai cadar, datang tapi dia terkejut kenapa terkena, maaf, penyakit sifilis. Kenapa terkena sifilis? Rupanya ikut jamaah. Terlalu banyak guna fat life, kena virus. Oleh sebab itu maka kita tidak mungkin bertemu. Nah ta'awan firman tafakna, mari kita bersama menjaga persatuan umat pada golongan antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah kepada Ahlul Bid'ah, maka dalam hal ini mesti Alhamdulillah, Malaysia merupakan kerajaan yang tegas dalam bidang ini. Saya amat sangat bersyukur kepada Allah, kerana dalam tazkirah saya mengambil fatwa. Saya ambil fatwa dari Selangor, saya ambil dari fatwa Mufti
Mufti Johor, saya ambil. Bila umat bertanya, ini bukan fatwa Abdul Somad, ini fatwa dari bumi Melayu. Kenapa? Karena umat ini akan dijaga oleh ulama. Kalau ulama diam dalam masalah ini, maka habislah umat akan diterkam oleh serigala-serigala. Maka mesti dijaga oleh ulama. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Minta maaf kepada yang nak bertanya kerana masa sangat-sangat cemburui kita. Dan Dr. Abdul Somad pun nak bergerak ke Shah Alam. Jadi tuan-tuan puan, terima kasih atas perhatian dan kehadiran tuan-tuan puan, dan terima kasih juga kepada yang berbahagia, Ustaz dan Isteri Ulama Setia Negara Dr. Abdul Somad atas kehadiran ke UKM. Jadi saya serahkan kembali kepada pengacara Menteris. Universiti Kebangsaan Malaysia, apa kata kita berikan satu tepukan buat Ustaz Abdul Somad. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam mewakili kepimpinan universiti untuk menyampaikan cerkenangan buat